Perang dan kekerasan di Suriah telah menjadi salah satu aspek paling menghancurkan dari konflik yang berlangsung sejak 2011. Dimulai sebagai gerakan protes damai menuntut reformasi politik, situasi dengan cepat berubah menjadi konflik bersenjata antara pemerintah dan berbagai kelompok oposisi. Dalam prosesnya, negara ini telah menyaksikan berbagai bentuk kekerasan yang brutal, termasuk serangan udara, penembakan, dan penggunaan senjata berat yang mengakibatkan banyak korban jiwa di kalangan warga sipil. Kehidupan sehari-hari masyarakat Suriah telah terpengaruh secara drastis oleh kekerasan ini. Banyak orang kehilangan anggota keluarga, teman, dan tetangga, sementara banyak yang terluka atau menjadi cacat akibat serangan. Ketakutan dan ketidakpastian menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, dengan banyak orang yang terus-menerus hidup dalam kondisi trauma. Konflik ini juga melibatkan berbagai aktor internasional, yang menambah kompleksitas situasi dan seringkali memperburuk kondisi di lapangan. Selain dampak langsung dari kekerasan, perang ini telah menghancurkan infrastruktur penting, termasuk rumah, sekolah, dan rumah sakit. Akibatnya, akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan menjadi semakin sulit. Masyarakat terpaksa beradaptasi dengan kehidupan di tengah kekacauan, seringkali harus mengungsi ke daerah yang lebih aman atau bahkan ke negara lain. Dengan demikian, perang dan kekerasan di Suriah bukan hanya masalah militer, tetapi juga krisis kemanusiaan yang mendalam, mempengaruhi setiap aspek kehidupan dan menciptakan dampak jangka panjang yang sulit untuk diatasi. Pengungsi dan pengusiran di Suriah merupakan salah satu konsekuensi paling tragis dari konflik yang berkepanjangan. Sejak dimulainya perang, jutaan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari perlindungan dari kekerasan yang semakin meningkat. Banyak yang mengungsi ke daerah yang dianggap lebih aman di dalam Suriah, sementara yang lainnya mencari suaka di negara-negara tetangga seperti Turki, Lebanon, dan Yordania. Proses pengungsian ini seringkali sangat berbahaya dan traumatis. Banyak orang harus meninggalkan segalanya, rumah, harta benda, dan bahkan anggota keluarga, dalam keadaan darurat. Mereka menghadapi perjalanan yang penuh risiko, di mana banyak yang jatuh ke dalam perangkap kekerasan, eksploitasi, atau kelaparan. Di negara-negara tujuan, pengungsi seringkali menghadapi tantangan tambahan, seperti kondisi hidup yang tidak layak, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, dan diskriminasi. Kehidupan sebagai pengungsi membawa beban emosional yang berat, termasuk rasa kehilangan, ketidakpastian, dan trauma akibat pengalaman kekerasan yang mereka alami. Bagi banyak keluarga, mencari tempat yang aman bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang mencari harapan untuk masa depan yang lebih baik. Masyarakat internasional berusaha memberikan bantuan, tetapi dengan jumlah pengungsi yang terus meningkat, banyak yang merasa terjebak dalam kondisi yang tidak pasti, merindukan rumah mereka sambil berjuang untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang asing. Dampak dari pengungsi dan pengusiran ini tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat yang menerima mereka, menciptakan tantangan besar dalam integrasi sosial dan ekonomi. Krisis kemanusiaan di Suriah adalah hasil dari bertahun-tahun konflik yang menghancurkan, yang menyebabkan situasi yang sangat mengkhawatirkan bagi jutaan orang. Akses terhadap makanan, air bersih, dan layanan kesehatan telah menjadi semakin terbatas, menciptakan kondisi yang sulit untuk bertahan hidup. Banyak keluarga mengalami kelaparan dan malnutrisi, terutama anak-anak, yang sangat rentan terhadap dampak buruk dari kurangnya gizi. Infrastruktur yang rusak akibat perang membuat distribusi bantuan menjadi tantangan besar. Jalur-jalur transportasi seringkali tidak aman, dan banyak daerah terisolasi dari bantuan kemanusiaan. Organisasi internasional dan lembaga bantuan berjuang keras untuk mencapai mereka yang membutuhkan, tetapi hambatan keamanan dan administratif seringkali menghalangi upaya tersebut. Di tengah semua ini, kesehatan masyarakat juga terancam. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan banyak yang hancur atau kekurangan obat-obatan dan perawatan yang memadai. Penyakit menular kembali muncul, dan layanan dasar seperti imunisasi menjadi sulit diakses. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga mempengaruhi kesehatan mental masyarakat, yang terperangkap dalam ketakutan dan trauma akibat pengalaman mereka. Dengan semua tantangan ini, krisis kemanusiaan di Suriah menjadi salah satu yang paling mendesak di dunia saat ini, memerlukan perhatian global dan upaya kolaboratif untuk memberikan bantuan dan mencari solusi jangka panjang bagi rakyatnya yang menderita. Pelanggaran hak asasi manusia di Suriah telah menjadi hal yang umum dan sangat mencolok sejak dimulainya konflik bersenjata. Selama bertahun-tahun, berbagai pihak yang terlibat dalam perang, termasuk pemerintah, kelompok oposisi, dan kelompok ekstremis, telah dituduh melakukan berbagai pelanggaran serius, termasuk penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan eksekusi tanpa pengadilan. Banyak orang ditangkap hanya karena pandangan politik mereka atau keterlibatan dalam aksi protes damai, dan kondisi penahanan seringkali sangat buruk, dengan laporan tentang penyiksaan fisik dan psikologis. Kekerasan ini tidak hanya menargetkan individu,
tetapi juga komunitas, dengan berbagai tindakan yang dirancang untuk menakut-nakuti atau menghukum kelompok tertentu. Serangan terhadap warga sipil, termasuk pemboman daerah pemukiman dan penggunaan senjata kimia, semakin memperburuk situasi dan menciptakan rasa ketidakamanan yang mendalam di kalangan populasi sipil. Banyak korban tidak memiliki akses ke keadilan atau perlindungan, karena sistem hukum dalam keadaan berantakan, dan masyarakat seringkali tidak berani melaporkan pelanggaran karena takut akan pembalasan. Kondisi ini menciptakan iklim impunitas di mana pelaku pelanggaran merasa tidak terancam dan terus melakukan tindakan kekerasan. Sementara itu, laporan internasional tentang pelanggaran hak asasi manusia seringkali berjuang untuk mendapatkan perhatian yang layak, dihadapkan pada tantangan untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku. Dengan semua ini, pelanggaran hak asasi manusia di Suriah bukan hanya masalah lokal, tetapi juga tantangan global yang memerlukan perhatian dan tindakan dari masyarakat internasional untuk mendukung keadilan dan pemulihan bagi rakyat Suriah. Kekerasan seksual di Suriah telah menjadi isu yang semakin mendesak dalam konteks konflik bersenjata yang berkepanjangan. Dalam situasi perang, perempuan dan anak perempuan seringkali menjadi target kekerasan yang brutal, termasuk pemerkosaan dan pelecehan seksual, baik sebagai senjata perang maupun sebagai tindakan penindasan. Banyak dari mereka yang mengalami kekerasan ini tidak memiliki akses ke bantuan medis atau psikologis, sehingga dampak dari trauma yang mereka alami bisa berlangsung seumur hidup. Kondisi ini diperparah oleh stigma sosial yang melekat pada korban kekerasan seksual. Banyak perempuan merasa terisolasi dan tidak berdaya untuk melaporkan kejadian tersebut karena takut akan pembalasan atau penilaian masyarakat. Di tengah kekacauan dan ketidakpastian, mereka seringkali dihadapkan pada dilema yang sulit. Apakah harus berbicara tentang pengalaman mereka dan menghadapi kemungkinan penolakan, atau tetap diam dan menderita dalam kesunyian? Dalam beberapa kasus, kelompok bersenjata atau militan menggunakan kekerasan seksual sebagai cara untuk mengintimidasi komunitas dan menghancurkan solidaritas sosial. Ini tidak hanya merusak kehidupan individu, tetapi juga merusak jaringan sosial yang lebih luas. Selain itu, banyak laporan menunjukkan bahwa anak-anak juga menjadi korban kekerasan seksual, dengan konsekuensi yang menghancurkan bagi masa depan mereka. Ketidakadilan dan ketidakberdayaan yang dialami oleh korban kekerasan seksual di Suriah menciptakan tantangan besar bagi upaya rehabilitasi dan pemulihan. Masyarakat internasional dan organisasi kemanusiaan berusaha memberikan dukungan, tetapi banyak yang masih terjebak dalam lingkaran kekerasan dan stigma, membuat pencarian keadilan dan pemulihan menjadi semakin sulit. Anak-anak yang terjebak dalam konflik di Suriah telah menjadi salah satu korban paling rentan dari perang yang berkepanjangan. Banyak dari mereka kehilangan orang tua, teman, dan kehidupan normal yang seharusnya mereka jalani. Situasi yang tidak menentu ini menyebabkan anak-anak mengalami trauma mendalam, baik fisik maupun emosional, akibat kekerasan yang mereka saksikan atau alami langsung. Banyak anak-anak Suriah terpaksa mengungsi dari rumah mereka, berpindah-pindah mencari tempat yang lebih aman, dan seringkali hidup dalam kondisi yang sangat sulit, dengan akses terbatas terhadap makanan, air bersih, dan layanan kesehatan. Pendidikan mereka juga terhambat, karena sekolah-sekolah hancur atau tidak beroperasi, dan anak-anak kehilangan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Banyak yang terpaksa bekerja untuk membantu keluarga mereka, kehilangan masa kecil yang seharusnya mereka nikmati. Di tengah semua tantangan ini, kesehatan mental anak-anak semakin terancam. Banyak dari mereka mengalami kecemasan, depresi, dan masalah perilaku sebagai akibat dari pengalaman traumatis yang mereka hadapi. Ketidakpastian tentang masa depan dan rasa kehilangan yang mendalam membuat mereka sulit untuk membangun harapan baru. Dampak jangka panjang dari pengalaman ini sangat mengkhawatirkan, karena generasi muda yang seharusnya menjadi penerus harapan bagi negara justru terjebak dalam siklus kekerasan dan penderitaan. Upaya untuk memberikan dukungan psikososial dan pendidikan bagi anak-anak ini sangat penting, tetapi seringkali terhalang oleh kondisi perang yang terus berlangsung dan sumber daya yang terbatas. Dengan demikian, masa depan anak-anak di Suriah tergantung pada komitmen masyarakat internasional untuk memberikan bantuan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi mereka. Perekonomian Suriah telah hancur akibat perang yang berkepanjangan, menciptakan kondisi yang sangat sulit bagi masyarakat. Infrastruktur yang rusak, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas umum, membuat akses ke barang dan layanan dasar menjadi sangat terbatas. Banyak industri dan bisnis yang tutup atau terpaksa beroperasi dalam keadaan darurat, yang berujung pada tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di kalangan penduduk. Krisis ekonomi ini juga diperburuk oleh inflasi yang tinggi dan penurunan nilai mata uang, yang membuat harga barang-barang kebutuhan sehari-hari semakin melonjak. Makanan, air, dan obat-obatan menjadi semakin sulit dijangkau, sehingga banyak keluarga terpaksa berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam banyak kasus, orang-orang yang sebelumnya memiliki pekerjaan dan kehidupan yang stabil kini menemukan diri mereka terjebak dalam kemiskinan ekstrim, dengan akses yang sangat terbatas terhadap sumber daya. Selain itu,
Situasi ini menciptakan ketidakpastian yang mendalam bagi masyarakat. Banyak orang merasa putus asa dan tidak memiliki harapan untuk masa depan, sementara ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar menambah beban psikologis yang sudah berat akibat konflik. Upaya bantuan internasional seringkali tidak cukup untuk mengatasi skala krisis yang ada, dan banyak yang merasa terjebak dalam siklus ketidakpastian dan penderitaan. Dampak dari kehancuran ekonomi ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial. Ketidakstabilan dan ketegangan dalam masyarakat semakin meningkat, dan banyak orang merasa kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Dalam konteks ini, pemulihan ekonomi Suriah menjadi tantangan besar yang memerlukan upaya kolaboratif dari dalam dan luar negeri untuk membangun kembali kehidupan yang layak bagi rakyatnya. Pendidikan di Suriah telah terhambat secara drastis akibat konflik yang berlangsung, dengan banyak sekolah hancur atau tidak beroperasi sama sekali. Ketika perang pecah, sistem pendidikan yang sebelumnya berfungsi dengan baik runtuh, meninggalkan jutaan anak tanpa akses ke pendidikan yang layak. Banyak sekolah menjadi target serangan, sementara yang lainnya digunakan sebagai tempat penampungan bagi pengungsi, menjadikannya tidak bisa diakses untuk tujuan belajar. Akibatnya, generasi muda yang seharusnya menerima pendidikan yang memadai terpaksa kehilangan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Banyak anak dipaksa untuk bekerja membantu keluarga mereka, sementara yang lainnya terpaksa mengungsi dan berpindah-pindah tempat, sehingga sulit untuk melanjutkan pendidikan. Situasi ini menciptakan risiko besar bagi masa depan mereka, karena pendidikan adalah salah satu kunci untuk memutus siklus kemiskinan dan kekerasan. Di tengah ketidakpastian dan kondisi hidup yang sulit, dampak jangka panjang dari hilangnya pendidikan ini sangat mempengaruhi kesehatan mental anak-anak. Kekecewaan dan kehilangan harapan dapat mengarah pada masalah emosional yang lebih besar. Selain itu, dengan banyaknya anak yang tidak mendapatkan pendidikan, masa depan Suriah sebagai negara juga berada dalam bahaya, karena generasi yang akan datang tidak dipersiapkan untuk berkontribusi secara positif dalam pembangunan masyarakat. Meskipun ada upaya dari organisasi internasional dan lembaga non-pemerintah untuk menyediakan pendidikan darurat, tantangan yang dihadapi sangat besar, dan banyak anak yang tetap terjebak dalam keadaan tanpa akses ke pendidikan yang layak. Dengan demikian, situasi pendidikan di Suriah bukan hanya masalah lokal, tetapi juga menjadi krisis kemanusiaan yang memerlukan perhatian dan tindakan segera dari masyarakat internasional. Kekurangan akses ke layanan kesehatan di Suriah merupakan masalah serius yang semakin diperparah oleh konflik yang berkepanjangan. Banyak rumah sakit dan klinik hancur akibat serangan, dan fasilitas kesehatan yang masih beroperasi seringkali kekurangan sumber daya, obat-obatan, dan tenaga medis yang memadai. Dalam situasi ini, rakyat Suriah menghadapi tantangan besar untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang mereka butuhkan, baik untuk penyakit akut maupun kronis. Kondisi kesehatan masyarakat semakin memburuk, dengan meningkatnya angka kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dan perawatan yang tidak memadai. Anak-anak, perempuan hamil, dan orang lanjut usia menjadi kelompok yang paling rentan, seringkali mengalami komplikasi serius akibat kurangnya perawatan medis yang tepat. Selain itu, masalah kesehatan mental juga semakin mencuat, karena banyak orang mengalami trauma akibat kekerasan dan kehilangan yang mereka saksikan. Krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung menyebabkan banyak orang merasa putus asa, dan keinginan untuk mendapatkan perawatan kesehatan seringkali terhambat oleh ketidakamanan dan akses yang terbatas. Di daerah-daerah yang dikuasai oleh kelompok bersenjata, pelayanan kesehatan seringkali terpengaruh oleh ideologi dan kebijakan kelompok tersebut, sehingga akses menjadi semakin terbatas dan diskriminatif. Dengan semua tantangan ini, kekurangan akses ke layanan kesehatan di Suriah bukan hanya masalah lokal, tetapi juga mencerminkan krisis kemanusiaan yang lebih besar yang memerlukan perhatian global. Upaya untuk menyediakan bantuan medis dan mendukung pemulihan infrastruktur kesehatan sangat penting untuk meringankan penderitaan rakyat Suriah dan membantu mereka membangun kembali kehidupan yang lebih baik.